Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Barus J. Gimana kabar kalian saat pandemi seperti ini? Semoga sehat, semoga masih tetap semangat buat latihan. Dan di video kali ini saya mau ngasih salah satu materi latihan juga buat kalian untuk latihan embouchure. Embouchure ini penting untuk membentuk kualitas tone kalian, untuk membentuk sound yang kalian inginkan. Latihannya sebenarnya cukup gampang, cuman memang membosankan, dan caranya sih gampang, pengaplikasiannya yang susah. Beneran deh, kita harus melakukan yang namanya long tone. Long tone ini penting banget. Kenapa saya bilang penting banget? Karena long tone ini ya jalan satu-satunya untuk kalian bisa dapetin sound yang enak. Tapi sebenarnya kalian bisa lakuin long tone ini dengan berbagai variasi cara, nggak gampang bosen lah ya untuk latihan seperti ini. Jadi oke, sebelum saya melanjutkan videonya, langkah baiknya kalau misalnya kalian sudah subscribe, terus kalian pencet tombol bellnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel YouTube ini. Kalau misalnya ada uploadan terbaru, kalian bisa langsung dapat info terbaru. So, habis itu jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan bagiin ke teman-teman kalian. Oke, sekarang kita langsung aja. Cara yang pertama, pastikan bibir kalian itu relax. Pastikan bibir kalian itu nggak kaku, nggak tegang pada saat niup saxophone. Pastikan rongga-rongga samping kanan kiri ini menutupi si bagian luar mouthpiece-nya, mouthpiece dan reed, supaya anginnya tidak banyak keluar dan anginnya berfokus ke dalam. Ini ada dua cara embouchure ya. Kalian bisa ulik-ulik sendiri nanti mana yang lebih enak, mana yang lebih gampang, mana yang lebih nyaman bagi kalian. Sebenarnya itu udah pilihan, tergantung dari kalian. Kalian nyamannya gimana? Jadi ada dua tipe embouchure. Yang satu adalah masuk bibir bawah ya. Bibir bawah ini semuanya masuk ke dalam. Ada yang setengah masuk, setengah keluar. Dan posisinya di mouthpiece ini kita gigit. Jaring ini. Kalian bisa temuin placement-nya ya. Giginya tuh ada di sekitaran sini. Ini enggak kelihatan. Ya pokoknya di sinilah. Ya, placement giginya ada di sini. Sekitaran sini ya. Bibir. Oke, dua cara itu tadi kalian bisa coba latihan ya. Mulai dari yang masuk. Sebenarnya enggak masuk semua sih, tapi kayak dimasukin lebih masuk sih. Kayak gini. Sama. Kalian bisa coba dua-duanya. Kira-kira nyaman yang mana, enak yang mana, soundnya lebih lebar yang mana, lebih fokus yang mana, tonenya lebih enak yang mana. Kalian bisa coba itu nanti. Dan kalian bisa komen di bawah enak yang mana menurut versi kalian ya. Terus yang kedua, kalian kalau misalnya menggigit si mouthpiece-nya ini, jangan dengan pressure yang tinggi, cukup pakai pressure yang pas. Nah, pressure yang pas itu biasanya relatif banget, karena ukuran mouthpiece, ukuran reed, ligatur, terus alat kalian pasti berbeda-beda, sehingga butuh pressure yang berbeda-beda, tergantung dari kalian sendiri. Kalian pokoknya cari sampai pas. Ini dan di situ kalian bisa latihan untuk mencari pressure yang pas dengan cara pakai tuner. Nah, kalau misalnya kalian latihan pakai tuner, itu akan lebih baik lagi memang, karena pasti kita akan cari tone yang tune. Biasanya kalau ini nih di F, tapi kalau misalnya di alto itu di A.
posisi dikit-dikit, kalian bisa atur di sini. Kurang maju, kurang mundur, kalian bisa coba cari-cari. Dan selain pakai sonar, kalian bisa pakai metronom juga untuk latihan long tone-nya, mulai dari yang lambat sampai yang cepat. Kalau biasanya cepat sih lumayan gampang sih ya, tapi kalau misalnya kalian mau membentuk tone kalian, kalian tuh memang harus latihan dengan tempo yang lebih pelan. Atau mungkin kalian bisa latihan dengan sehabisnya si nafas kalian, sehabisnya udara yang kalian hasilkan. So, itu juga bisa lebih stabil nantinya. Kalian harus bisa stabilin juga sih, memang itu yang susah. Ketika kalian long tone, lakukan sepanjang mungkin, lakukan se-stabil mungkin. Tujuannya agar tone yang kalian hasilkan, sound yang kalian hasilkan itu lebih stabil, lebih enak. Dan ini lumayan penting, karena saya sekarang sudah mulai mengaplikasikan ini. Sebelum saya latihan apapun itu, saya berusaha untuk long tone dulu, berusaha untuk fingering dulu, sehingga saya nggak kaget ketika nanti saya latihan. Tujuannya untuk warming up. Jadi kita perlu warming up dengan cara membentuk embouchure kita, meng-adjust embouchure kita yang mungkin ya kita jarang latihan, mungkin itu akan berpengaruh banget. Sehingga ketika nanti latihan long tone, pasti capek-capeknya ada di long tone itu, nggak di pas latihannya. Kalau nanti pas latihan tiba-tiba langsung tiup cepet, pasti semuanya akan kaku, akan kaget. So, dengan long tone kita pasti bisa merilekskan, warming up dulu, pemanasan dulu bibir kita, rongga mulut kita, rahang kita, kita warming up dulu, kita panasin dulu gitu. Dan kalau misalnya pada saat warming up kalian capek, bibir udah mulai geter, terus produce suaranya udah nggak enak, pokoknya udah nggak enak banget rongganya pada saat long tone, stop. Kalian harus break dulu, kalian harus break sejenak supaya si bagian mulut ini nih lebih rileks dulu, santai dulu. Kalian bisa diemin semenit dua menit, habis itu kalian bisa hajar kembali untuk latihan. Dan kalian latihan long tone juga, selain cuman pakai motif dan neck, kalian juga bisa pakai saxophone-nya. Ya iyalah. Dan kalian bisa ngelakuin ini sekitar 15-30 menit sebelum kalian latihan, itu lumayan efektif sih. Kalian bisa pakai range-range di bawah G. Di bawah G ini, seperti di Vs, di F, E, D, D, C. Ini mulai agak susah, mulai D, C, terus G, ya, B, bass. Ini butuh embouchure yang lebih gimana ya? Kalian bisa lihat di jadi itu perlu di adjust, perlu latihan long tone buat pemanasan biar nggak kaget ya. Oh iya, saya lupa, range-nya ada di bawah G dan di G oktav. G oktav ini di oktav, oke, sampai di Vs atau sampai di G. Kalian bisa latihan itu long tone supaya lebih stabil. Kenapa kok saya milihnya ada di bawah G dan di atas G? Karena di atas G itu pressure kita lebih tinggi lagi, sedangkan kalau di bawah G pressure kita lebih rendah lagi. Dan kalian bisa melakukan pola latihan biar nggak terlalu bosen ya. Kalian bisa pakai tangan nada, mulai dari D, terus habis itu D, habis itu E, F, dan seterusnya. Terus kalian juga bisa pakai kromatik, itu kalian bisa pakai itu, atau apapun bentuk latihan fingering kalian bisa pakai buat main long tone dengan tempo yang lebih pelan. Dan sebelum saya mau latihan, saya mau kasih fun fact, dan video ini akan habis. Fun fact-nya adalah
Kenapa setiap orang kalau misalnya niup dengan alat yang sama pasti punya sound yang berbeda? Misalnya saksofon saya ini saya pinjemin ke orang lain dengan mood piece yang sama, ligatur yang sama, reed yang tidak saya rubah, posisinya semua sama, tapi kenapa soundnya bisa beda? Karena bentuk bibir, bentuk gigi, kontur giginya, rahangnya, setiap orang berbeda-beda, sehingga sound yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. So, temukan sound kalian, temukan embouchure kalian yang pas dan enak. Kalian bisa latih dua embouchure tadi. Terus kalian bisa main pakai metronom dengan tempo-tempo yang lambat. Rasain semua setiap note-nya itu pasti punya pressure yang berbeda-beda. Mungkin kalian bisa ulik-ulik di situ. Oke lah, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagiin ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Dah, saya mau latihan lagi daripada banyak nganggur kan. See you, God bless you, stay healthy. Dadah.